Pelormas N27 punya Jinendra itu semuanya jantannya itu sekolah di Klaten Breedmastering, Klaten. Klaten, siapa Oh, namanya betul. tuh? Om Liki, Om Liki. dengan Pelormas ini sudah ada sampel, makanya kita ganti betina itu dengan Venom JR. Nah, salah satu maskot di kita yang memang Maskot Lampung sudah, itu. iya, maskot Lampung Maskot yang sudah Lampung. teruji bagaimana tingkat kestabilannya, termasuk kestabilan di gantangan regional maupun ke nasional. Iya. Dan bagaimana terah Venom JR ini mampu beradaptasi di berbagai cuaca. Nah, itu penting. Nah, di crossing dengan ongbek yang memang yang notabene dia burung stabil yang mampu adaptasi di berbagai cuaca. Termasuk jangan salah, Bella kemarin itu di cuaca yang sangat dingin. Betul, Bandung namanya itu Iya, kan. banyak burung yang gagal beradaptasi termasuk Saladar di Lampung itu mengalami masalah gitu loh. Nah, ongbek salah satunya yang mampu beradaptasi termasuk waktu di Piala Raja. Piala Raja itu panasnya luar biasa. Tapi alhamdulillah Om Bek mampu beradaptasi dengan baik. Dan masuk Nah, piala. kita crossing dengan itu supaya hasilnya lebih paten dari tingkat kestabilan, durasinya, powernya tentunya Iya, kan. Nah, dari situ kita sudah dapat juniornya ya. juniornya Berapa nih? dari Trah Venom JR itu sudah hasil ini periode yang keempat. Kelima ini masih telur tapi sudah isi. Jadi dengan sistem kita kebut dengan babon rem. Jadi sudah isi kita pindah isi. Nah, alatnya efektif. Sekarang sudah hasil tiga jantan, empat jantan ini dua betina. Nah, satunya sudah kita center kemarin. Isi tiga-tiganya isi kita pindah. Kemarin kita telepon-teleponan, Mas Yogi tidak sempat, bahkan saya ingin tunjuk lagi takarannya yang semakin hari itu semakin terkenal saja, dan itu buat kita bangga. Dan kita telepon, ternyata dia tidak punya waktu, maka saya berduduk ke kantornya yang berada di Metro, dan dia ajak keluar dari kantor menemui kita. Hanya satu yang ingin saya sapa, perkembangan perburungan dia, perkembangan skuad dia, juga perkembangan apa breeding dia, yang makin hari makin variatif ya. Dia berani menggelontorkan uang banyak untuk mengcross supaya apa supaya hasil-hasil terbaik itu dapat dari dia. Dan tentu hari ini saya berbangga. Karena apa? Usaha dia mulai terlihat bumi. Mulai terlihat hasilnya. Dengan apa? Dengan beberapa burung jebolan dia ada di gantangan dan menjadi yang terbaik. Ya tentu, secara detailnya Abang Yogi yang tahu. Maka Siap. Hari ini saya duduk di kafe. Iya. Apa bang? Mandala Kerwos. Ah. Mandala Wahyu Kerwos. Mandala ya? Iya. Ini tepatnya jalan apa bang? Di jalan MS Batubara. MS Batubara. Ini rekomendasi Kupang juga Tupa, ya. Iya. Enak juga. Betul, betul. Luas, betul. Enak. Iya. Yang juga yang apa yang dibelinya cantik-cantik. Kayaknya juga enak-enak. Betul, betul, ini, betul. Bang Yogi, terima kasih ya. Saya maksa, ternyata ini ada waktu. Tadinya saya mau pulang, tapi aduh, nggak enak kalau nggak ketemu sama Bang Yogi. Siap, siap, siap. Ini, kabar si icon SSF itu bagaimana nih? Ongbek, siap, siap, siap. Ongbek, alhamdulillah dari terakhir lomba ya. Lomba di Bandung Lautan Api Oktober. Nah, kebetulan pakai bajunya nih, pas iya. nih ya kan. Iya. Itu langsung kita jodohkan kan tempo hari dengan Pelormas. Alhamdulillah hasil dua jantan itu di empat periode memang agak susah hasilnya. Itu dengan silangan Pelormas N27 punya Jinendra.
itu semuanya jantannya itu sekolah di Klaten Bermastering, Klaten. Klaten, Oh, siapa yang namanya? betul. Om Likin, Om nama Riki. Likin. Ya, itu punya Om Firman Sragen sama simpenan kita pertama. Tadinya mau diambil Om Sukron, tapi Iya. berhubung ada problem, kemudian kita ambil aja gitu loh. Masih agak apa namanya ada problem Iya, internal dia. betul, betul. Kemudian selanjutnya karena dengan Pelormas ini sudah ada sampel, makanya kita ganti betina itu dengan Venom JR. Nah, salah satu maskot di kita yang memang Maskot Lampung sudah, itu. ya maskot Lampung yang Maskot sudah Lampung. teruji bagaimana tingkat kestabilannya, termasuk kestabilan di gantangan regional maupun ke nasional. Iya. Dan bagaimana terah Venom JR ini mampu beradaptasi di berbagai cuaca. Oh, Nah, itu penting. yes, yes. Nah, di crossing dengan ongbek yang memang yang notabene dia burung stabil yang mampu adaptasi di berbagai cuaca, Iya, dan iya. termasuk jangan salah Bella kemarin itu di cuaca yang sangat dingin. Betul, Bandung namanya itu, Iya, Pak. banyak burung yang gagal beradaptasi termasuk salah dari di Lampung itu mengalami masalah gitu loh. Nah, ongbek salah satunya yang mampu beradaptasi termasuk waktu di Piala Raja. Ya. Piala Raja itu panasnya luar biasa, tapi alhamdulillah ongbek mampu beradaptasi dengan baik. Dan masuk Nah, piala. kita crossing dengan itu supaya hasilnya lebih paten dari tingkat kestabilan, durasinya, powernya tentunya Iya, kan. Nah, dari situ kita sudah dapat juniornya ini. juniornya Berapa nih? dari Trah Venom JR itu sudah hasil ini periode yang keempat. Kelima ini masih telur tapi sudah isi. Yes. Jadi dengan sistem kita kebut dengan babon rem. Jadi sudah isi kita pindah isi. Nah, alatnya efektif. Sekarang sudah hasil tiga jantan, empat jantan ini dua betina. Nah, satunya sudah kita center kemarin. Isi tiga-tiganya isi kita pindah. Emang agak susah dapetnya. Cuma ya itulah memang permasalahan ataupun di burung-burung yang bagus ini ada aja problemnya gitu. Tapi Karakternya kita alternatifin begitu karena tempo hari pernah kita angkatnya telat karena waktu itu lomba keluar waktu itu ke Bandung. Itu kita telat pindahinya. Wah, dibantai. Dibantai. Iya, nggak bisa. Burung ditunggu-tunggu itu. dengan burung-burung apa namanya? Factor, burung-burung lomba memang agak susah untuk bisa lolos sendiri betul. Betul. Kesulitan pertama Iya. untuk ditamparkan burung lomba itu Betul. seperti itu. Betul. Darah fighternya nggak Betul, luntur-luntur. betul, betul. Betina aja dihajar. Betul, betul. Apalagi anak kan, Iya, dia betul. harus tentram lah gitu. Betul. Ini Mang, setelah itu kan si Ombek dimasukin kandang, justru sekarang makin terkenal ya. Karena Alhamdulillah. junior-juniornya itu lah Alhamdulillah. mulai pada mau inden semuanya. Alhamdulillah. Gitu kan. Alhamdulillah di kemarin selain kita itu konser di orang-orang rata-rata memang anak-anak kita itu produk kita memang dipegang sama orang-orang Ya itu loh. bukan langsung sama saya Nah, itu yang gitu loh. kita Oh, pertanyakan, kenapa disebar? Padahal iya burung-burung betul. bagus itu. Biar biar konsernya itu di orang-orang pemain kecamania di seluruh Indonesia termasuk di Lampung juga 2022 Kapolda junior kita Raja Laut punya Om Hendy itu juara dua. Itu Nah, murni guna jebolan jebolan SF. Tahun ini 2023 kemarin itu dari Aladin punya Om Hidro itu masuk juara dua Kapolda Kam. Bos. Betul. Nah, Pulang tangan. termasuk yang Jojo punya apa namanya Om Amin itu yang juara di Kalapas, juara di Kuali Kota Kam. Kemudian Bupati Pesawaran dia masuk Oh. satu. Kemudian Dandim Kabil masuk tiga dan lain-lain. Nah, salah satunya juga satu kemarin dapat info dari Bandung, anakan dari Badai itu jual hat-trick, Halo. hat-trick di HPBI. Yes. Kemudian di Jawa Tengah juara juga. Kemarin di Makassar punya Om Andi itu juara satu juga di sana. Kemudian di Jakarta pun sudah begitu. Jadi memang di Lampung ya memang Lampung beberapa ini mah sudah juara gitu loh. Nah, anakan kita karena berfam kita termasuk ke dalam kategori baru, apalagi yang apa namanya
maskot-maskotnya di posisi itu memang masih tergolong baru, jadi memang usianya masih relatif muda. Iya, pasti juga Betul, lah. relatif muda. Nah, termasuk kemarin kan sudah dicoba di artinya dengan konsep begitu di konser di orang itu akan lebih elegan daripada konser di penangkarnya, tapi dengan tidak menghilangkan esensi suatu saat. Nah, sekarang lagi di progres, seperti kita sekolahkan di tempat sekolah Salat Klaten, di MMS, di tempat Koahaw, itu memang amunisi yang musik kita besok di masa depan untuk memperkuat Win Ya, bagian SSM. kita Bagian dari sekarang. kita, betul. Setelah konser di orang, baru konser di kita. Betul, Supaya betul. ada sinkron. Iya, Iya, ada balance. balancing. Iya, Karena balancing. terlalu banyak juga nggak Betul. jarang. Betul, betul, betul. Biar biar kita mania yang merasakan, karena kita memang konsep dari awal kita mengkolaborasikan burung-burung burung-burung jawara regional yang memang terahnya sudah apa Teruji namanya ya. teruji Betul. teruji tingkat kestabilannya, mainnya dan lain-lainnya, itu yang membuat jadi pertimbangan kita kolaborasikan dengan burung-burung transnasional yang sudah punya nama di Indonesia, ya, di Ya. Kecamania Nusantara, ya. Makanya kita kolaborasikan. Jadi bukan hanya sekedar terah ini dengan terah ini, enggak, tapi kita jantannya rata-rata, ya, hampir 85% itu memang juara di gantangan dulu. Termasuk Badai Terano JR KDF. Itu Gimana saya tuh? ambil dari Semarang, ya kan? Ambil dari Semarang itu lumayan lah. Kita ke sini nih, walaupun KDF di sini, ya, kita beli di Semarang, itu di sini. Kita lombakan dulu. Setelah juara satu di Boti Cup, kemudian juara masuk 5 di Kapolda Cup, baru kita tangkar. Artinya kita benar-benar melihat burung ini secara nyata, memang burung-burung yang bagus. Baru kita keluar. Alhamdulillah kemarin hasilnya dipegang oleh orang Kota Bumi, Juniornya itu juniornya Didit, lulusan dari Koahau, perdana gantang dia sudah masuk 3 besar. luar Ya, iya biasa. Itu betul, kan memang umur bagus. berapa? Kan Nah, masih itu muda masih sekali. 7 bulan, kayaknya 7 bulan. Umur 8 Itu bulan itu. iya betul, Dia alhamdulillah sudah lah. nggak bisa juara. Itu berarti benar terah. Betul, Itu betul, memang betul, tidak betul, tidak betul. menyalahi ya. Karena di terah itu darah itu mengalir daya Betul, tempurnya, kecerdasannya, betul, betul. juga termasuk style ya. Iya. Kenapa Ong Bek ditunggu anaknya? Betul. Karena style Ong Bek itu sampai hari ini saya belum main lagi. Dia nyerang-nyerang, Betul. indah, ya kan? Jadi Soalnya bagus. juga begini, Om. Karena saya juga dulu sering beli burung-burung rotor nasional, rotor ini. Kemudian ada beberapa yang nggak jalan. Kemudian itu yang menjadi bahan pikiran saya. Jadi jangan hanya mengkolaborasikan antara terah dengan terah, tapi kita lihat bagaimana tingkat kestabilannya. Dan kita juga termasuk salah satu yang terus intens berkomunikasi dengan para pembeli. Bahkan tempo Aslinya, hari, iya, tempo hari aslinya. dari Makassar itu ada yang trouble nyabut, narik Oh. saya ganti burungnya. Ganti burungnya udah nggak apa-apa katanya. Karena saya nggak mau bikin orang-orang kecewa, apalagi di maskot-maskot kita, ya, sampai nggak jalan, makanya saya bilang burung sampai nggak jalan, saya take over ulang dengan biaya pakannya. Dan santai, itu garansi dari saya. Di burung-burung maskot kita, ya, Ong Bek, Terpesona, kemudian Lawan Arus, dan ini kalau dan Tanjung Venom tadi. Bintang, ya, Trafenom. Pokoknya kenapa kita yakin? Karena crossingannya ada Trafenom ini. Dan terah-terah yang lain kita anggap itu stabil semua gitu loh. Nah, Baik. nggak mungkin lah kalau semuanya burung yang stabil kita kolaborasikan burung yang stabil, burung yang bagus dengan yang bagus, hasilnya kok nggak bagus. Nah, ini anak tangga kayaknya. Anak Betul, tetangga betul. yang ada gitu loh. Iya. Dan kita jaga amanah itu supaya tidak ada cacat di luar, tidak ada kesalahpahaman atau kecewaan. Itu yang membuat buat kita gimana caranya di orang itu jalan, mau berbagi komunikatif dengan kita, mau share hasil perkembangan, dan itu kita terus bimbing. Oh, gitu. Jadi, supaya sampai dia juara, supaya ada sebuah hubungan mutualisme. Dia konserkan burung kita, kita support di belakangnya. Oh Gitu. iya, ya, Ya, betul betul itu apa betul. satu apa ya manajemen Ya, modern lah. supaya supaya tetap terjaga, bukan hanya kita jual burung dengan cara terputus gitu loh. Kita enggak, Banyak kita tetap itu yang bimbing. itu banyak sekali kesudahan. Kita bimbing supaya sampai burung ini juara gitu loh. Kalau sumpah sampai burung itu enggak juara, balikin gitu. Sampai sebegitunya, ya. Artinya kita bikin burung kita dipegang burung kita, anakan kita ke orang-orang itu supaya jalan konser gitu loh. Supaya ikut
membesarkan berkembang kita. Betul, Betul, betul. bahkan kita orang Iya. yang apa namanya, orang yang pegang Icha Mulia yang pegang juga merasa bangga, iya, merasa bangga, merasa senang sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harga yang dia keluarkan, gitu. Betul. Saya itu, Bang. Kalau ini boleh gitu kan bocoran ya kan ke sudah hampir menyeluruh ya. Betul. Blok Jawa, Blok Tengah, Blok Barat, Jabar, Jabodetabek sampai luar pulau itu sudah punya koleksi dari Abang kan ya, Betul, betul, guru-guru betul, terah dari betul. UNSF ya. Itu kalau di grid A-nya Abang lepas berapa sih? Kalau untuk grid Yang A-nya, jaminan jam tadi, yang tadi, kalau nggak juara oh balikin. iya, ongbek itu di 15, kita jamin itu burung itu. Oh, ini Ongbek, masih 15 kemudian, ya? iya 15. Nah, kemudian ada di situ Terano, Silang Guncang, itu emang jantannya sudah kita, tadi, Ya, ya kan, tadi Terano saya silang dengan tempo hari, adiknya Badung, ya. yang Purama JR. Itu udah juara, yang jelasannya Eko Ahau. Nah, sekarang dengan Guncang, supaya dia lebih punya power, punya bagus. Nah, Betul, itu kita jamin juga di 10 dan lain-lain lah, bisa nanti kita kontak gitu. Tetap betul. semuanya pun mau ditra, kan kita harga itu sampai 3,5 sampai 15. Semua itu bukan berarti burung kita itu di posisi 3,5 itu Level kejadian level baik. kecil, jangan salah. Yang Benar. juara di Kalapas, juara di Dandim, juara di berarti Pesawaran, itu lintas EO ya Om. Di Dandim itu RGN. Di Kalapas itu Orik waktu itu. Oke. Di B, juara satu di Bupati Pesawaran, itu juara satu juri BNR. Di Wali Kota Cup itu RN Ronggolawi. Artinya burung lintasnya itu di harga 3,5. Yang asal artinya bukan serta merta, karena serta merta itu burung 3,5 itu jelek, enggak. Tapi dikarenakan burung itu butuh sebuah pembuktian. Burung-burung lokal yang harus dibuktikan. Betul, Yang betul. lainnya memang burung-burung sudah levelnya, indukannya itu sudah juara-juara. Levelnya tinggi nih, lebih Sekarang juga tinggi. lebih besar biayanya dia dari Kolaborasikan sekarang. dengan ini. Jadi lemah, emang modalnya udah tinggi gitu. Jadi itu yang membuat perbedaan-perbedaan Iya, sih. iya. Artinya bukan bukan serta-merta yang harga terendah itu jelek, enggak juga. Iya, betul. Salah satunya jangan salah, yang juara satu, juara dua di Kapolda Cup kemarin, di junior ya, itu harga 3,5 juga, Aladin, jangan Oh, salah. gitu ya? Iya. Jadi memang memang kita bangun, artinya bukan bukan serta-merta memang di persepsi orang dengan harga rendah itu enggak juga jelek itu enggak. Tapi memang beda budget di awal, Iya, beda. dari di awal, dan kemudian nama brand yang kita crossingkan gitu, itu jadi sebuah pertimbangan dengan perbedaan harga Iya. gitu. Saya menurut saya kan kalau hari ini yang dikembangkan di Jabodetabek itu harga-harga yang sudah punya nama besar itu kan memang di atas 15 itu. Tapi memang seolah-olah seperti ada garansi Betul. belum tampil. Betul, betul, Gitu betul, kan. betul, Tapi betul. tetapi menurut saya gini. Saya dulu pernah ingat ada burung namanya siapa lah tuh. Dia mampu mengalahkan burung-burung yang ternama. Dan ternyata itu dari breeding yang tidak terkenal. Betul, Iya kan? betul. Tapi kalau lihat konsep Bang Yogi lah, yang mau cross, yang mau ambil itu, Betul. breeding, itu orang bakal berimajinasi impossible, tidak mungkin Mas Yogi nernakin burung yang abal-abal. Betul, betul, Makanya itu betul. ada, saya malah kalau saya, kalau sebelum punya uang 15 juta, saya malah mau beli yang 3,5 juta Betul, dulu. betul. Betul saya. Betul. Karena apa? Mas Yogi memperlakukan apa para indukan itu sama. Betul. Iya kan? Betul. Saya lihat kan kemarin ke Betul, sana. betul. Dan hebatnya Mas Yogi apa? Beberapa burung-burung berkelas sekalipun dari 3,5 juta digarap oleh orang-orang yang profesional, yang Betul. semangatnya terjaga. Betul. Makanya Mas Yogi bilang, ini beda yang garapnya. Ini beda. Kok Mas digituin? Biar dia berpacu. Betul, betul. Semangat tinggi, mengeluarkan produk-produk yang tinggi. Betul. Dan itu menurut saya. Betul. Saya makanya, kalau saya ada yang 3,5, tapi kalau ada uang ya saya pakai 15 Betul. dong. Karena hitungannya gini Om, prinsipnya ya. Awalnya memang agak mahal, cuma kan biaya perawatan, waktu yang dibutuhkan, kemudian juga biaya yang dikeluarkan, makan dan lain-lain, itu kan sama aja nilainya. Nah, kita kan kalau kita pemain-pemain itu harapannya burung ini bakal besar, bakal laku mahal, kan Iya, begitu sih Om. iya.
Iya, makanya ini kadang-kadang yang buat pertimbangan kita ya, kita sampai ke om beda-beda selisih itu. Sekarang logikanya aja rawatnya sama, nunggunya sama, ini sama. Kalau seumpama yang nanggung-nanggung itu buat apa gitu loh. Ya nanggung-nanggung kan kita lihat posisinya mau tujuan konsep level lombanya itu di Dia main mana. mana, di mana Betul, saja. di mana. Ya Itu bukan juga. berarti di luar sana aja enggak, banyak yang bagus-bagus juga, banyak yang bagus-bagus juga. Cuma bedanya di sini alhamdulillah lebih terkonsep gitu, terkonsep dari memang saya sebagai pemain memilah dan memilih indukan itu enggak serta-merta Enggak asal asal. enggak, tapi memang yang memang kita kolaborasikan antara burung-burung ini. Alhamdulillah kolaborasi burung-burung yang bagus, burung-burung yang stabil gitu loh. Jadi alhamdulillah jadinya ya sudah juara, termasuk salah satunya Combong JR itu sudah juara di Jakarta, di Bandar Jaya itu dari trotolannya. Nah, terakhir kemarin di Semarang nih lulusan MMS pertama Gantang di Semarang ya kan, itu di takeover itu kan, dibeli sama orang Jakarta, orang Jakarta jual lagi lewat Om Arif, dibeli sama orang Semarang, pertama Gantang di BNR juara 4 burung itu perdana Gantang padahal baru. Ya harusnya kan burung lolos sekolah kan harusnya adaptasi dulu. Iya. Ada satu Lampung dengan Semarang berbeda. Yang kedua pasti posisi burung itu kan giras namanya ini kan. Itu alhamdulillah kemarin langsung duduk juara. Berarti usianya ada asyik. Oh dahsyat. Memang burung-burung dengan Sekali pun power. belum Itu sama di posisi 3,5 juga gitu loh. Jadi jangan salah. Tapi saya mikir Iya, kemarin. yang Tanjung Bintang itu konsernya malahan ya anak perdana kita malah kasih ke Om Imam Temanggung. Itu dari dia 10 bulan nggak pernah ngerasain kelas junior. Prinsip dia harus nggak ada kata kata beliau ya, Pastol. nggak ada dalam prinsip hidup saya main kelas pastol katanya. Alhamdulillah juara terus. Luar biasa. Iya. Ya itu kan dari Iya, bibitan itu betul kan. betul betul. Malah itu ya saya pikir-pikir gitu. Iya. Kalau belum ada 15 juta, Oh. saya ambil yang 3,5. Karena saya yakin itu. Iya, Apalagi saya udah lihat kan. betul. Ya selain itu juga kan kita, saya sebenarnya kan nangkar ini kan untuk kawan-kawan, untuk seumpamanya bisa gimana kawan-kawan ada penghasilan dari grup itu, kita juga ada sebuah kebanggaan dari perform kita bisa tampil. Aslinya mah kita pemain, Om. Ya artinya kita ini jiwa kita no fighter, makanya kita lomba-lomba sampai ke Jawa, terakhir kita ke Bandung ya. Setelah di ke Bandung sering, ke Jakarta Mas ya sering, kemudian di MPR RI ya kita main, di Piala Ibu Kota ya main, makanya sampai ke Piala Raja, SMM aja belum, itu suatu saat pasti ke SMM Iya, gitu loh. pasti. Memang kita selipkan di situ, kita pakai amunisi-amunisi memang sudah mapan, artinya memang bukan bukan belum Tangerang kita tetap kita bawa Om di posisi itu ya, tapi main-main di juniornya. Nah, kalau udah Dan dewasanya harus tetap latihan deh, dulu, ya proses latihan. harus latihan. Kalau semuanya dewasanya tetap pakai amunisi-amunisi yang kita cetak dari nol. Jangan salah, kita nggak paling mahal kita beli itu 30 juta Om. Itu aja untuk indukan, bukan burung player. Ya kita nggak pernah beli itu karena memang gimana caranya kita merintis nyetak burung belum jadi, belum matang kita jadikan tuh jadi. Salah satunya SB. Burung yang dulu baru pastolnya juara baru di apa namanya? Latber Latpres. Kita beli waktu itu 10.000. Sekarang udah berbagai macam juara dia lomba. Termasuk kemarin di 1,5 bulan, 1,5 tahun sudah kita lombakan di Nanjung Open dulu. Nanjung Open sorry, Nanjung Open Cibubur. Masuk dia nominasi 2 kali wajib sangkar dan ini. Kemudian ke sini semakin mapan, makin dewasa. Selain di Kapolda Cup dia juara 2002. Kemudian kemarin itu sekarang ini dari Kajari, dari sorry, dari kemarin di Piala Kapolres Lampung Timur. Nah, dia kelas utama juara 1. Itu turun gantangan langsung ditawar 100 juta, tapi belum lah. Artinya memang kita masih, habis itu kita ke Piala Kota Kembang. Alhamdulillah masuk 2 dan 3, kelas 1.000 semua. Kemudian setelah itu kita balik lagi main di Bandung.
Bandung lagi kemarin, Gubernur Cup. Alhamdulillah masih ada nyangkut lah di Ada posisi nyangkut. 3. Selain itu juga memang kalau di BNR, di Simpati, di ya memang dengan PBI, emang dengan konsep-konsep burung yang irama lagu durasi kerja, Iya. memang burung itu untuk di Lampung Pernah. alhamdulillah Pernah sering semua. juara. Iya, gitu loh. Ya, Makanya tapi kita nanti. berani keluar Nah, melihat benar. pada pakemnya. Makanya kita harus cerdas dalam melihat pakemnya dia. Iya, betul, Jadi betul. makanya kita amunisi kita tuh banyak, Om. Kita harus sesuaikan nih. Berbagai gaya. Lomba apa nih kita sekarang ini? Nah, juri apa? Juri BNR? Apa juri RGN? Iya. Juri RN? Itu tim bekalnya beda-beda. Makanya kita harus harus paham mengamati karakter burung kita dan tidak memaksakan. Iya. Kalau memaksakan pasti rungkat tuh. Benar. Nah itu kan Mas Yogi bisa bilang begitu kan, karena sudah pengalaman kan. Betul, betul. Segala yang dipaksakan itu hasilnya tidak baik. Tidak baik. Ya. Emosi ini burung muda, bagus sih suara. Betul, Mas, coba betul. coba di burung itu aja. Iya, Nah, iya. kan Mas Betul, Yogi kan betul. menjaga itu kan. Betul. Tapi yang jelas gini, saya kan ngamatin kan udah berapa lama nggak kesini, tapi ngamatin dari Jabodetabek itu Facebook Mas Yogi itu tidak pernah sepi dari berita-berita juara, Alhamdulillah. berita-berita mengorbitkan burung-burung muda, dan juga Betul. berita-berita dari sahabat Bang Yogi yang beli Iya, dari Bang Yogi itu. alhamdulillah. Itu kan Ya, terjalin alhamdulillah. ya. Karena terjalin Itu. komunikasi. Nah itu, Betul, benar asik banget itu. komunikasi gitu. Dia lihat-lihat, wes kata, nah itu kan. Apa, silaturahmi yang baik, Betul. perdagangan yang baik itu seperti itu. Saling menguntungkan kedua pihak. Betul, betul. Ciri menguntungkan kedua pihak apa? Dia masih berhubungan sampai burung itu juara. Iya, betul, betul. Iya kan? Ya, kalau Jadi ini kalau kita kita nggak komunikasi. ambil alih dalam hal itu, nggak ambil itu biasanya orang karena sudah ngerasa beli mahal, belinya ah, ya sudahlah gitu loh. Oh Ya sudahlah, iya. iya kan gua beli Kan bisa mahal nih. putus. Iya, Lah, ada kan itu Bang Yogi mutu. bisa putus. Iya, saya putus. Tapi kalau kita bangun hubungan emosional dengan baik, insya Allah mereka pun kadang-kadang ya orang oh, baju saya terbatas ini. Ya sudah nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau konser tolong tag saya, tag kita nih biar tahu perkembangan, bantu kita di Bepam gitu loh. Jadi nggak lepas begitu aja. Bahkan di posisi sekolah, sekolah itu kadang yang memang, aduh om baju saya ini nih, nggak apa-apa kita dicicil loh sampean, dicicil. Ya artinya nggak apa-apa kita memang keterbatasan dengan ini, tapi pengen punya burung yang bagus ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Yang selama itu sebelum sebelum lulus sekolah harus clean, kita bilang gitu. Betul. Banyak sih, walaupun begitu itu resiko, termasuk yang di Jawa Tengah 2 kali tempat Maslikin. Itu yang dibeli orang Jawa Tengah, dia bilang itu awal dari oh belum masuk DP, berarti kita kirim karena percaya aja. Oh, sampai burung sudah pastel loh, nggak spesial pun nggak bayar, sampai kita yang bayarin ininya. Akhirnya burungnya buat kita aja gitu. Yang kedua sama kejadian itu anak di Aguncang itu. Akhirnya gagal nggak dibayar-bayar, kita akhirnya jual ke ada yang beli di Om Kris orang Magelang yang beli itu. Alhamdulillah ke sana. Makanya ya ada aja jalan baik. Kalau sebelumnya kita berbuat baik, insya Allah Jalan. feedbacknya Yes. baik gitu. Artinya mempermudah lah, Betul. mempermudah. Ini Walau. nggak ada di manajemen sistem manajemen ini kayak Mas Betul, Yogi betul, boleh betul. dicicil dengan harga yang terukur dan juga boleh tanpa uang muka Betul, karena betul. percaya gitu kan. Tapi hasil selama ini Mas Yogi tidak merugi lah. Betul enggak? Tidak, Alhamdulillah. tidak. Ya, artinya dan catatan ketika mereka sudah konser, tolong kita juga Betul. Butuh gitu loh, butuh Iya. tekan dari pemegang anak-anak itu butuh Dan untuk itu bantu nggak rugi kita. loh dia. Betul, Nggak betul, rugi. betul. Kemudian Supaya ke orang itu hubungan nggak itu kan rugi dong. hubungan itu bagus, terjalin gitu loh. Suatu saat lomba di mana kita ketemu, termasuk di Bandung tempo hari kita ditemuin dengan orang-orang pemiliknya apa yang punya terpesona JR dari Depok loh, dia pas ke Bandung nemuin bawaan kita duren itu sampean Om Habib, kemudian Om Gunawan yang kemarin baru pulang haji nemuin kita Jadi itu gitu. indahnya Ya seperti artinya itu ya, begitu, Mas. kita kan emang dari awal kita coba bangun sebuah komunikatif yang ya komunikasi yang Yang bagus. benar. Ya alhamdulillah hasilnya Pak. Oke, Mas Yogi. siap Ini kerinduan juga, kerinduan saya, terutama siap yang siap masih siap siap setia ada posisi WNSF, ya kan ternyata makin grafiknya itu makin naik. Alhamdulillah. Positif lah. Dan perlu diketahui juga Om,
kita juga membina anak-anak, anak-anak yang bergabung di BNS seperti itu bukan pemain-pemain, Bukannya bukan pemain-pemain profesional, tapi pemula-pemula yang dia punya keinginan untuk bergabung, punya semangat yang sama gitu kan, punya semangat yang luar biasa untuk ini. Jadi mereka semangat gitu loh. Maka saya membina dari orang-orang yang memang awalnya itu pemain pinggiran ya sekedar punya burung. ya, Yang burungnya kita juga burung dari ya mana ya iya kan? yang kita cari itu yang orangnya yang nggak sok keminter, ya pintar, tapi dia memang paham bisa ngamati karakter burung, mau sharing, mau ini. Makanya di posisi itu saya sebagai leader. Karena kita juga perawat, jadi kita sering bantu nih burungnya diam, ya, dan mereka nggak dengerin. Dan ini, alhamdulillah, termasuk yang megang SB sama Mandala, Mandala yang kemarin juara 1 sama 2 di Kapolda Cup, itu kan orang yang megang nggak? Sembari ini juga, sembari ngebengkel, sembari apa namanya bekerja juga, karena dia cinta dengan burung, Endro namanya, yang punya Aladin tadi itu, ya kan? Kita jadi tadinya alhamdulillah juara-juara terus termasuk yang megang SB. Jadi gini, dia tuh awal mula itu karena beli Aladin tadi. Well, beli Aladin di Samurai JR ya. Itu pengen bergabung, pengen kenal sama kita. Ya alhamdulillah dari kenal sama kita, dia mau pegang burung kita, mau ini sembari yang punya dia konser gitu loh. Jadi memang kita bangun sebuah kedekatan supaya semuanya itu merasakan gimana di Win SSF itu sistem yang kita gunakan keluarga lah, nggak ada yang lebih tinggi di antara yang Kepercayaan lain, ya. kepercayaan betul, kepercayaan dengan yang lain. Jadi Tapi kalau semuanya hasilnya cuma dikasih bulanan mau nggak cuma ala kadarnya aja, iya. Tapi mereka semangat di situ. Tapi ketika juara kita memang bagi rata gitu loh. Jadi yang di lapangan itu seneng, ada seneng gitu loh. Merasa dipegangin burung-burung bagus, burung-burung ini mereka bisa eksis. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Masih eksis solid gitu loh. Yes. Iya. Iya, dan betul. Karena nggak ada yang merasa paling super power Paling di situ. betul ya, ya Mas Iya. Yogi hebat kelolanya gitu kan. Penting berprestasi aja, Betul, betul. berpacu bersaing Betul, betul, betul. dalam apa ya, mengangkat burung yang dia pegang. Betul, betul, Gitu. betul, betul. Yang pada akhirnya akan kembali kepada kesungguhan dia. Betul. Kesungguhan melahirkan juara, juara melahirkan hasilnya, dan Betul. hasilnya untuk dia kan. Betul, betul. Luar biasa. Iya loh, biasa kalau dipikir sama sendiri, Mas Yogi harus ngeluarin berapa itu? Iya betul loh. Burungnya Betul. bukan satu, kan puluhan kan. Tapi saya setuju nih, progres ke depannya WNSF, juga cara-cara WNSF bagaimana memberi pemerataan gitu kan, kepada orang-orang dengan jual-jual burung. Iya. Apa, hasil tangkaran yang butuh, hasil tangkaran yang tinggi. Betul. Yang terbukti kan, betul, di orang pada juara. Betul. Dan episode berikutnya untuk kita, untuk betul, BNSF ya, betul, bacuannya betul, betul. Yang murni jebolan dari kita dan dibesarkan oleh kita. Tapi Bang Yogi ya Pak, betul. mau ngeluarin uang untuk sekolah dulu mereka, iya betul. iya kan? Jadi memang kita amati dulu burung itu sebagai feeling saya sebagai pemain. Dari sisi responnya dia, dari trotol, dari ini, baru kalau menurutku masuk, kita jual. Tapi kalau slow respon ini nggak tahan, kita nggak jual loh. Karena takut mengecewakan. Tapi alhamdulillah ya hasilnya bagus-bagus. Termasuk yang dipegang sama orang Bandar Lampung itu kawan juga. Udah juara-juara. Tadinya slow respon. Tapi memang ya begitulah karakter burung ya. Ada yang memang faktornya bagus. Ada yang tengah, ada yang slow respon. Bukan berarti jelek. Tapi ya nunggu mapan Berproses. aja, proses. Berproses. Saya dulu pernah itu dikasih burung yang Beca kurang gak kurang bagus, cakup kurang bagus. Ya kepaksa, siannya hebat. Tarungnya hebat. Betul, jadi. Betul. Oke Bang Yogi, siap, ini siap, nih, siap. Setelah squadnya moncer terus, pekan ini, Juni ini, mau bawa ke mana sih? Kali ini nanti kita coba bagi dua ya. Mudah-mudahan bisa lah kita bagi dua. Kita pasti minggu ini main ke Masterpiece. Masterpiece Rutu Lampung 3 ya. Gustu Lampung 3, terus ke Stadium. Stadium kalau jadi ya masih masih nanti kita pertimbangkan. Dan kemudian yang terdekat lagi itu Kajari Metro. Iya, itu event termasuk besar itu karena gimana pun tiketnya los los gan semua ya, nggak semuanya tapi gimana ininya
berapa pun peserta motor keluar masalahnya. Ini tidak, pasti tidak ada catatan, tidak. Iya, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada catatan gigit. Enggak ada loss gun, enggak ada. Enggak ada catatannya. Harus ya. Betul, betul. Berapa pun harus keluar. Betul, kan, betul. Ini berapa pun peserta keluar motor itu. Nah, itu itu menarik, Pak. Betul, betul. Keluarkan jago-jagonya. Iya, itu jago-jagonya harus keluar. Karena itu pasti pertarungan di situ semua pasti turun. Lebih betul. Karena inilah efek lomba baik itu menggusur pemain-pemain baik dan guru-guru terbaik. Betul. Tapi kalau lomba biasa, yang biasanya biasa. Nah, biasa aja lah. Jadi memang dekat gitu kan. Betul, betul. Kalau ini kan tujuan jelas. Cuma pelajar di kelas itu lihat musuhnya hebat, terangkat juga. Betul. Ya. Kita juga besok nanti pakai burung player, amunisi kita dan juga pakai anakan kita, anakan di situ aja. Tetap kita usung pakai hasil berban kita dan amunisi kita. Thank you lah. Siap. Siap, Om. Dari sebelumnya saya ingin kabar itu sebetulnya kabar anak-anak. Siap, Om. Alhamdulillah. Kabar ini juga nih kabar yang on back itu ya. Sebab dari on back saya kenal Mas Yogi. Siap. Dari videonya dulu lihat on back. Iya. Terus pemiliknya motor mau nyokolahin on back itu kan sampai kemana-mana. Betul, betul. Betul. Itu Mas Yogi yang paling mahal menurut saya waktu. Betul. Waktu itu Bapak keluar, itu istri sama keluarga diabaikan, itu lebih mahal kalau hitung-hitungan. Tapi demi sesuatu yang akhirnya untuk keluarga besar juga, memang Om Yogi lakukan. Dari hasilnya sekarang, alhamdulillah, Win SSF tidak selalu terkenal, tetapi seluruh cetakan jebolannya kandang SSF, Win SSF sudah di tangan orang-orang ternama se-Indonesia. Oke, selamat siap, ya. Siap. Semoga thank you. Semoga orang lain lebih hebat dan Pak Yogi sehat. Siap. Mencetak. Dan perlu diakui, dia juga membantu pemerintah membuka lapangan kerja. Betul, betul. Semoga aja kita doakan brilingnya cepat besar, amin. Lebih besar, dan amin. Mencetak membuka terbaik. Amin. Oke, kabar Arena. Siap. Begitu dulu, nanti mungkin minggu atau hari Senin ada kabar dari Bang Yogi. Siap. Bagaimana hasil guru-guru besutannya berlomba di lapangan. Terima kasih. Siap.